Halo, Ri. Halo juga. Selamat siang dan selamat malam. Nah, ini ada Pak Muslim, teman-teman. Ini gelap ya. Petang ini. Mana unitnya, Li? Di samping sebelah sana, Pak. Yang sana. Di sini itu. Itu mesin. Dari Sulawesi. Bulan apa elektrik, Li? Bulan apa elektrik itu? Clear, clear. Bulan ya. Elektronya pun siap. Tapi walaupun mobil itu Dino ya, congkel orang di tol ini katanya. Ini disengaja dihidupkan karena mau ngisi angin, teman-teman. Oke, mantap. Nah, jadi kita bergantian ya, ini Pak Muslim sudah mau pulang, kita bergantian menjaga Leto Gino ya. Gantian. Nah, kalau nanti Leto Gino hilang, diculik. Nah, kita dalam dulu, Le. Ya. Sukses selalu. Oke. Ya. Yo. Ada bawa nasi juga, nasi goreng kalau mau. Oh, ya. Siap. Lapar. Ya, kalau lapar. Oh, ya. Angkanya tanggal pelajar. Jadi ini Leto Gino masih channelnya masih belum bisa di ini kan ya. Ya, disembuhkan lah. Oke, yuk. Hati-hati, Pak. Jadi Pak Muslim pulang dulu, teman-teman ya. Sudah cukup lama. Jadi kita lanjut dengan Leto Gino. Tapi gue bikin video yang ini. Kenapa? Gak nyimpan. Oh, kecil memorinya. Asal aku simpan, memori penuh. Simpan, memori penuh. Tuku meneh, Le. Tuku maning. Kalau udah lancar. Kita makan dulu, teman-temannya, di Padang Bola. Salah dari awal. Jadi itu kejadian di kunci di Bobol itu di mana, Li? Di Tol Serang. Oh, Tol Serang di Merak, daerah Merak itu. Itu liliknya kemana? Tidur apa gimana? Tidur. Cuman kita belum tidur. Kita belum tidur. Kok ada suara di pintu. Begitu saya buka pintu, lari dia. Maksudnya lilik itu tidur di dalam mobil? Iya. Mobil dikunci? Cuman mesin kan hidup. Mesin hidup. Di congkel pintu. Di res area atau di mana, Ali? Di luar res area 68. Oh, di luarnya ya. Kebiasaan res area itu kan ada satpam penjaganya. Oh, gitu. Jadi nggak ada yang hilang ya? Tapi mobil itu nggak bisa lagi dikunci yang bisa. Ditutup bisa kan? Ditutup bisa. Oh. Ada jaya ya, wae. Jadi nggak ada kehilangan itu aja. Iya. Dari itulah langsung kita tembak ke Merak. Oh, gitu. Ini jadi Lele nganterkan ini ke Rengat dulu ya? Iya, ke Rengat. Terus Lele ambil lagi unit? Iya. Jadi dari Rengat ke Jawanya lagi, naik bus lagi? Naik bus. Bus apa? Belum tahu lah, dapat apa? ALS. Iya. Tadi kita di jalan ketemu 386, Bin. Gimana perasaannya, Bin? Di kemarin di Cikampek pun jumpa. Oh, jumpa juga ya? Sama Pak Lame, Pak apa? Cincunnya. Pak Lame. Iya. Tapi mobilnya bukan mobil, apa, motornya bukan motor lilik dulu, kan nomornya aja. Udah elektrik. Udah elektrik. Oh, elektro. Udah 1526. Oh. Lilik dulu belum masih elektro ya, bukan. Jadi ini teman-teman, Lili akan kembali melanjutkan perjalanan ya. Target sore ya di Pekanbaru ya. Hah? Sore di Riak. Salah enggak ada pelanggan masuk ya. Masuk ya. Oke, Lili ya. Jadi pakai AC ya. Oi, mantap. AC-nya kalah pribadi nih. Nah, kalah pribadi ya. Mantap. Coba semongko dulu, semongko. Mongko. Oi, mantap. Oke, Lali. Sehat selalu ya. Rame pula belakang itu. Ya, mana. Ya. Yuk. Oke lah, duluan Pak ya. Ya. Mana Pak Indra? Di Pak Indra. Ada, udah. Ya udah. Jadi ya. Tengokkan dulu belakang. Ya, oke, siap. Ya. Oke.
Dino melanjutkan perjalanan teman-teman ya. Yo, jauh kosong. Up. Demikian liputan kita menyambut Les Tugino ya dengan unit barunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai selamat aman lancar Les Tugino di jalan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.